biasa gue tuh mau ngasih tau ke kalian tempat hidden gem atau nggak thrifting yang lucu-lucu. Jadi ikutin gue terus, oke? Welcome back, aku Tika dan kali ini gue mau ngasih tahu spill-spill baju kantor yang bagus banget buat kalian yang kalian bisa pakai sehari-hari kalau kalian lagi kerja. Dan pasti baju ini juga matching sama tas gue, sama sepatu gue. Ya pas. Ya. Mbak, semuanya aman? Aman, Mbak, aman. Totalnya jadi 4.990.000. Mbaknya mau bayar pakai apa? Bisa pakai pay later. Siapa lagi yang nelfon? Nyelip lagi. Ya? Halo, selamat siang Ibu Tika. Saya Desi dari Bill Letter. Saya ingin mengingatkan bahwa utang Ibu Tika telah jatuh tempo. Abis nyantai nih. Nyantai, abis dipake. Udah amat, Neng. Bodo amat. Bu, nanti Tika kan mau makan di food court. Syukur-syukur Ibu masih mau bawain kamu tuh bekal. Kamu inget gak Susi yang rumahnya di sebelah musola? 2 bulan ibunya gak pulang-pulang. Bu, tapi hari ini kan pemilihan, Bu. Siapa yang akan jadi pegawai tetap? Jadi kalau misalkan aku jadi pegawai tetap, kan aku mau merayakan makan-makan di food court. Hah? Emang hari ini? Kamu udah mandi apa belum sih, Umar? Udah mandi kok semalam. Yuk, Umar. Yuk. Belum mandi loh dia. Udah kok semalam. Ayo, ayo. Bekal. Dah Bu, kasih bekalnya. Maaf Bu. How to stay cool in different ways. Often, sleep, killer, joke, kill, sick, badass. Vocabulary of women's shoes. Pump, wedges, Mary Jane, hip and heel, platform, boots, waisted, Oxford. Welcome back to my channel. Hari ini temenin gue untuk berangkat kerja ya. Gue ada makeup pastinya, makeupnya natural banget. Dan jangan lupa untuk harus dikerli dulu rambutnya. Ini modelnya Beach Wave. Manja banget kan? Cantik banget kan? Dan kalian pasti inget dong, kemarin gue baru beli baju. Dan kalian... Hei, Bu! Ini udah jam 7 loh. Kamu pikir kantor kamu tuh di sebelah rumah? Ibu kenapa gak ketok dulu sih, Bu? Kalau Tika lagi telanjang gimana? Suara kamu buat video untuk konten itu kedengeran sampai di luar. Jadi kan gak mungkin ya kamu tuh buat konten yang telanjang. Tetap aja, Ibu. Itu namanya melanggar privasi. Ngomel mulu, woi. Tukang sayurnya udah datang. Lampu pesanan gua udah ada belum? Terabot. Ini pete berapa nih pete? Ah, 5.000 Bu. Ah, mahal. Lagi naik. Ah, ini kentang berapa? 5.000 aja Bu. Sawi. Kentang 2.000. Nenek ya. Tikus. Dia udah gak mau dipanggil tikus. Cakep banget sih. Gaji lu gede ya? Ntar lagi mau naik pangkat. Ya kan, Ti? Hebat amat lu tikus. Cabe Bu, cabe. Cabe nih cabe. Oh.
Tadi tik. Ah, iya nggak apa-apa. Pagi tik. Morning. Selamat pagi, Tika. Morning, bestie. Oh, wow, berkilau sekali tas barunya. The first edition of MC. Wow. Jelas dong. Soalnya kan kemarin kan gue diundang ke acara mereka kan. Terus akhirnya gue dapet diskon influencer deh. Ya gue beli. Keren deh. Pengen deh, Tik. Ya dong. Maka jadi influencer. Tik. Lo udah ditungguin Pak Budiman tuh di ruangannya. Hah, dia udah datang? Iya. Sekarang ya? Oke. Selamat kerja. Oh iya, Pak Budiman. Isi, Pak. Tika cantik. Ayo duduk. Makasih, Pak. Pagi-pagi banget sih, Pak, datang ke sini. Takut macet. Ya, mendingan berangkat pagi seperti mau ngantor. Ya, silakan diminum dulu, Pak, biar nggak haus. Iya, ngeliatin kamu jadi haus. Pak, kenapa sih, Pak? Maaf ya, Pak, sebelumnya. Saya mau nanya, kenapa Bapak nggak mau kirim lewat email aja sih? No. Saya anti sistem online. Nanti kalau dihack gimana? Kalau gini kan jelas. Kamu yang terima, dan kalau ada apa-apa, kalau nggak kamu, ya saya. Tapi kan sekarang ini kan ada sistem proteksi, Pak, supaya yang di kantor Bapak itu bisa dilindungi. Lagian, saya nggak merasa apa-apa kok. Ketemu kamu tiap bulan. Ya, jadi gimana, Pak? Bapak udah bawa list-listnya, biar saya baca. Udah. Nih. Ada di paling atas nih listnya. Oke, saya baca ya, Pak ya. Mohon izin, Pak ya. Gimana, Tika? Minggu ini bisa kan? Ya, saya usahakan ya, Pak. Oke, kalau begitu kita ngopi dulu yuk. Kan Bapak mintanya minggu ini kelar kan, Pak. Kalau Bapak ngajakin saya ngopi, saya nggak mulai-mulai dong. Saya mulai dulu ya, Pak. Saya kerjain dulu ya. Silakan. Iya. Yul, lo boleh bantuin gue nggak? Kenapa? Nih. Mana-mana? Gue udah coba ini kan. Tuh. Lihat deh. Tuh. Oh iya. Oke, sabar. Kita save dulu kali ya. Pakai nama lain biar kita punya backup. Oke, jadi ini gini, Tik. Kita save dulu yang ini. Kadang tuh suka gini, Tik. Formulanya kedobel atau enggak kita salah masukin tanda. Jadi yang simpel-simpel dan kecil-kecil kayak gitu tuh suka kemis. Kita ulang lagi ya. Oke. Ulang pakai formula yang baru. Balance now. Tada! Thank you. Hey, sumpah gue gak ngerti lagi sih gimana caranya gue hidup tanpa ada lo. Lebay deh lo. Gue gak lebay, gue beneran ini. Karena semua karena lo. Lo udah bantuin gue. Dan akhirnya gue bisa. Oke, udah ngerti. Ini. Di jalanan ada lampu, di kerajaan ada ratu. Di kuburan ada hantu, di hatiku ada kamu. Kuku. Enggoeng. Umar! Kamu ngapain di sini? Hah? Bapak ngapain di sini? Pakai nanya lagi sini kamu. Bapak ini kerja cari uang buat kamu. Makanya kamu pikir bapak ngapain? Hah? Udah godain cewek kayak kamu. Kayak bolos-bolos segala macem. Bapak itu capek naik motor dari pagi, siang, sampai malam. Hah? Kerja cari uang. Mana suka nggak dapet tip. Bintang cuma satu. Buat apa? Hah? Cari uang buat kamu, buat sekolah. Ayo.
Halo. Halo, siang Bu Tika. Saya dari Bilater, ingin menginformasikan. Iya, saya tahu. Mbak tadi udah SMS. Kenapa sih ngubungin saya mulu? Tunggaknya juga baru berapa hari lagi kan? Seakan saya tuh nggak bayar berbulan-bulan, tau nggak? Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, Bu. Tapi... Mbak, itu SMS aja tuh belum 24 jam. Ini mau saya laporin aja ke pusat. Itu sudah jadi prosedur kami, Bu. Kami berusaha supaya ibu tidak kena bunga yang lebih tinggi lagi, Bu. Iya, saya tahu, Mbak. Tapi masalahnya saya memang nggak berminat untuk pakai kartu kredit. Kayaknya Mbak salah orang deh. Udah, saya udah tahu deh. Udah ya. Suara gue kenceng banget ya? Lumayan sih, Tik. Tapi nggak apa-apa, gue ngerti. Karena tukang tagih gitu nyebelin banget nggak sih? Bad attitude banget loh. Iya bener banget kan, gak cuma gue doang. Gue tuh juga bingung deh, kenapa sih? Emang yang ngutang ini cuma gue doang? Negara juga ngutang, kalau gak ngutang juga gak maju, iya kan? Semuanya sudah siap laporannya? Oh, maaf, saya terlambat. Ya, silakan dimulai. Dari tim saya sudah sampai restitusi pajak. So far belum ada komplain dari klien. Bagus. Kalau dari tim saya, so far so good, Pak. Klien udah oke dengan susunan perpajakan PT Sentosa Makmur. Permisi, maaf mengganggu waktu meetingnya sebentar. Mbak Tika ada telepon dari Bilet. Oke, saya kesana. Pak, maaf ya, Pak. Seperti ada telepon yang sangat penting. Ntar ya, Pak. Oh iya, silakan. Mbak, silakan. Ada apa ya, Pak? Progres PT Budi Makmur Sejahtera gimana? Saya akan wakilkan Tika, Pak, untuk menjawab. Ya, silakan. Tika sudah selesai, Pak, untuk input data-data dari PT Budi Makmur Sejahtera. Dan tadi beliau sendiri, Pak Budiman, yang sudah datang ke kantor kami, Pak. Iya, Pak, saya juga tahu. Bapak tuh juga telepon saya, SMS saya berkali-kali, Pak. Tapi masalahnya, saya memang tidak berminat, Pak, untuk bikin kartu kredit. Maaf ya, Pak. Ibu ngomong apa sih? Nggak jelas deh. Ya, saya mungkin lebih baik ibu. Bapak cari orang aja yang berminat kredit. Untuk bikin ibu kartu kredit. Tapi nggak saya, Pak. Soalnya saya juga banyak kerjaan dan ibu. Saya nggak bisa, Pak, pakai kartu kredit. Karena saya biasanya juga bayar cash kok, Pak. Maaf ya, Pak. Ibu. Ya. Sorry, Pak. Aman. Laporan lo. Oh, lo yang... Meeting laporan selesai. Saya yakin beberapa dari kalian sudah menantikan sore ini. Seperti janji saya, hari ini saya akan... Dan yang terakhir, dia juga masih muda, cukup smart. Saya yakin dia bisa jadi rising star di kantor ini. Dia adalah Ibu Cahaya Kemilau. Oke, semuanya mudah-mudahan bisa diterima keputusan ini dan bisa bekerja dengan baik. Dan yang terakhir, dia juga masih muda, smart. Saya yakin dia bisa jadi rising star di kantor ini. Dia adalah Ibu Cahaya Kemilau.
bentar lagi mau naik pangkat. Ya kan, Ti? Mau kemana? Kamar. Bukan kamu. Umar mau kemana? Aku mau ke warnet dulu ya, Bu. Ngapain? Si Bowie kan udah mati 3 hari yang lalu. Hah? Baju baru nih. Kasih teman. Jadi keterima gak? Keterima apa nih? Jadi pegawai tetap dong. Kalau kamu udah jadi pegawai tetap, ngapain juga buat video-video? Ya itu tetap lah, Bu, biar bisa di-endorse. Endorse apa sih? Apaan sih? Biasa, biar ngetop, Pak. Gak cuma itu aja ya. Biar dapat duit, banyak duit, biar bisa beli rumah. Biar kita punya tempat yang nyaman, yang aman, yang enak, yang gak ada main tusuk-tusukan, yang gak ada banyak lontenya. Ya, tapi aku gak apa-apa kok tinggal tempat yang banyak lontenya. Di jalanan ada lampu, kerajaan ada ratu, di kuburan ada hantu, di hatiku ada kamu.